Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu CJ Ramli, cikgu anda bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, sebelum cikgu memulakan kelas pada hari ini, ingin cikgu mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber cikgu kerana sudi datang ke channel cikgu, iaitu channel CJ Ramli. Dan subscribe channel cikgu dan insyaAllah cikgu akan cuba menghasilkan banyak lagi video-video PDPC yang berkualiti untuk tatapan anda semua. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang amat penting, bukan sahaja penting di sekolah tetapi juga dalam kehidupan harian kita. Hari ini cikgu akan membincangkan topik Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5, iaitu di dalam bab 6 di bawah tajuk Pertolongan Cemas. Diharap anda semua, murid-murid cikgu di luar sana, bersedia pen dan kertas untuk bersama-sama belajar topik ini. Jom masuk kelas. Okey, secara asasnya, apa yang akan cikgu bincang pada hari ini adalah di bawah tajuk Pertolongan Cemas ataupun Fracture. Fracture dalam erti kata lain bermaksudnya patah ataupun kepatahan. Ingat ya anak-anak murid cikgu semua bahawa kemalangan tidak mempunyai alamat dan seperti kata pepatah Melayu yang lain berbunyi, malang tidak berbau. Oleh itu, jom bersedia dengan pengetahuan. Berikut merupakan beberapa contoh ataupun tindakan rawatan terhadap kepatahan ini. Yang pertama, jangan cemas ya. Itu yang pertama. Seterusnya, kita cuba membantu mangsa dengan menghentikan pendarahan dengan menggunakan sama ada pemubat ataupun kain yang bersih, yang mana kita boleh meletakkan kain yang bersih tersebut di bahagian yang patah tadi untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh mangsa. Seterusnya, kita juga boleh merehatkan bahagian yang cedera tadi supaya tidak berlakunya kecederaan yang lebih serius ataupun kepatahan yang lebih serius terhadap mangsa. Dan ini yang paling penting, jangan sesekali cuba menggerakkan bahagian yang patah tadi. Okey, cikgu akan cuba bawa satu situasi kepada murid-murid semua dan rakan-rakan guru di luar sana ya. Sekiranya kita berada di satu kawasan ataupun tempat berlakunya kemalangan dan kita dapati bahawa pembonceng motosikal itu tercampak keluar, dan kita dapati bahawa dia helmet ataupun topi keledar yang dipakai olehnya berada dalam keadaan yang selamat dan lengkap. So, tolong jangan sama sekali cuba untuk membuka topi keledar tersebut kerana kita risau sekiranya mangsa ataupun pembonceng motosikal tadi mengalami patah berkecai di bahagian tengkorak. Apabila kita cuba membuka topi keledar tadi, maka tengkorak mangsa akan mengalami kecederaan yang lebih serius. So, kita langkah awal yang kita boleh ambil adalah kita cuba berbual dengan mangsa, mengenal pasti tahap kecederaan mangsa. Sekiranya mangsa boleh duduk dan dengan tenang, dia akan bertindak sendirilah untuk membuka topi keledarnya. Dan yang paling penting, cepat hubungi 999 untuk membawa mangsa dengan segera ke hospital bagi mendapatkan rawatan yang sempurna. Okey, contoh yang berikutnya adalah patah di bahagian jari, di mana cikgu telah membawa dua contoh jenis kepatah. Yang pertama adalah jenis patah apa ya pelajar? Ya, jenis patah tertutup. Dan jenis yang kedua pula adalah jenis patah terbuka. Okey, dan tiga contoh di bawah adalah bagaimana kita membuat balutan ataupun dressing terhadap patah di bahagian jari ini. Di mana kebiasaannya kita akan menggunakan jari yang satu lagi sebagai sokongan kepada bahagian jari yang patah. Selain daripada jari yang satu lagi, kita juga boleh menggunakan bahagian pergelangan tangan dan tapak tangan sebagai sokongan terhadap jari yang patah.
Dan sekiranya kita lebih bersedia dengan alatan yang lebih lengkap seperti split yang ditunjukkan di dalam gambar. Yang ketiga, kita boleh menggunakan splint, yakni kayu, sebagai sokongan di bahagian jari yang patah tadi. Seterusnya kita lihat kecederaan ataupun kepatahan yang berlaku di bahagian siku. Ingat sama sekali macam cikgu nyatakan, sama dengan kisah pasal topi keledai tadi, kita jangan sama sekali cuba melurus ataupun membengkokkan siku mangsa. Kerana kita risau dengan tindakan itu akan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan yang lebih serius. Seterusnya kita juga boleh menyelit satu lapikan yang lembut untuk memberi protection kepada mangsa sebelum kita melakukan balutan terhadap patah tersebut. Dan balutan anggota yang cedera itu haruslah lebih kemas. Sebagai contoh, kita harus memastikan bahawa mangsa tidak, bahagian siku mangsa itu tidak terhoyong-hayang ataupun bergerak. Langkah yang terbaik adalah kita terus mengikat bahagian yang cedera tadi rapat dengan badan kita agar bahagian yang cedera tadi berada dalam keadaan rehat. Seterusnya kita lihat patah yang berlaku di bahagian lengan dan pergelangan tangan. Dan di sini cikgu membawa 4 contoh cara mengandung tempat yang cedera. Okey, pastikan kain andur adalah yang bersih. Dalam gambaran ini menggunakan kain andur. Sebenarnya selain daripada kain andur, kita juga boleh menggunakan apa sahaja yang ada dengan kita, sama ada baju kita, tali leher, sling bag, dan apa sahaja alatan yang sesuai boleh digunakan untuk dijadikan andur sekiranya berada di dalam keadaan darurat. Akan tetapi, sekiranya kita lebih bersedia dengan kain andur, cara balutan andur adalah seperti yang digambarkan dalam A, B dan A dan B, yang seperti yang digambarkan di dalam slide. Okey, ini yang seperti mana yang cikgu nyatakan sebelum. Kita boleh menggunakan apa sahaja untuk dijadikan sebagai kain andur. Sebagai contoh, gambaran yang pertama menggunakan scarf. Gambaran yang kedua menggunakan tangan yang tidak cedera sebagai andur. Dan gambar yang ketiga menggunakan perca kain untuk dijadikan pengandur dengan menyangkut di bahagian leher kita. Okey, ini adalah contoh rawatan di bahagian betis. Untuk rawatan di bahagian betis ini ada 4 step yang harus diikuti oleh first aid ataupun pembantu kepada mangsa yang mengalami kepatahan, di mana kita seharusnya menasihati mangsa agar tidak bergerak. Di mana kita cuba memegang dengan teguh anggota yang tercedera tadi di bahagian tangan. Kerana dengan memberi sokongan yang baik memesan kepada mangsa supaya tidak bergerak, mungkin boleh membantu mangsa untuk mengelakkan daripada berlakunya kepatahan yang lebih serius. Okey, langkah yang kedua pula, jika terdapatnya luka di bahagian yang patah tadi, gunakanlah kain pembebat ataupun pad pembebat untuk menghentikan pendarahan tersebut. Dan seterusnya, kita harus menggunakan kain yang bersih untuk dijadikan sebagai satu lapisan yang lembut sebelum kita membalut bahagian yang patah ini. Dan seterusnya, kita haruslah membuat balutan yang sempurna. Bagaimana yang dinamakan sebagai balutan yang sempurna ya anak-anak? Okey, pertama, kita harus meletakkan satu cushion pad di tengah-tengah kaki mangsa. Seterusnya, kita mengikat kaki mangsa yang patah tadi dengan kaki yang satu lagi. Ini bertujuan adalah sebagai sokongan ataupun apungan bagi bahagian yang cedera ataupun patah.
Dan rawatan yang terakhir bagi betis adalah kita terus menghubungi 999 untuk mendapatkan perkhidmatan ambulan. Dan ingat, ketika mengangkat mangsa ke dalam ambulan, haruslah menggunakan topang ataupun stretcher bagi mengelakkan daripada berlakunya kecederaan yang lebih serius terhadap mangsa. Dan kebiasaannya kita haruslah menyemak ataupun periksa peredaran darah pada tangan ataupun kaki setiap 10 minit. Dan ingat, jangan sama sekali beri apa-apa pada mangsa, terutamanya di bahagian mulut, kerana kita risau sekiranya mangsa pingsan dan ada sesuatu di dalam mulut, menyukarkan kita mangsa untuk bernafas dengan sempurna dan berkemungkinan besar mangsa akan mengalami sesak nafas. Okey, contoh lain rawatan di bahagian betis adalah balutan untuk hentikan pergerakan. Kita boleh menggunakan pembalut berlipat besar, lapisan lembut di antara anggota kaki sebagai sokongan, pembalut lipatan tirus, buat ikatan bentuk nombor 8 untuk meneguhkan buku lali dan kaki, ikat simpulan pada bahagian anggota yang tidak cedera. Okey, maksudnya simpulan ataupun ikatan tersebut haruslah dibuat di bahagian kaki yang tidak cedera. Okey, harap faham ya. Okey, contohnya berikutnya adalah rawatan di bahagian sendi lutut. Bantulah mangsa supaya berbaring, sokong kaki dan lututnya dalam kedudukan yang selesa. Dekat sini kita boleh menggunakan sesuatu untuk meninggikan bahagian yang cedera. Bungkus lapikan yang lembut di sekeliling sendi dan kemudian balut dengan perlahan-lahan di tempatnya. Seterusnya, membawa mangsa ke hospital dan daftarkan mangsa sebagai kes yang memerlukan pengusung. Okey, cikgu harap perkongsian yang cikgu berikan sepanjang kelas yang kita jalankan hari ini dapat memberi satu pendedahan dan satu ilmu baru bagi mereka yang tidak pernah tahu cara-cara untuk membantu mereka yang mengalami fracture ataupun kepatahan. Di sini cikgu telah menyediakan 4 soalan kefahaman. Soalan yang pertama berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan fracture? Sekiranya murid-murid tidak ingat, murid-murid boleh mengulangi semula slide yang kedua kerana cikgu telah menjelaskannya dengan panjang lebar. Seterusnya, nyatakan klasifikasi fracture. Masih ingat? Ya, terdapat 2 klasifikasi fracture. Apa eh? Okey, seterusnya soalan yang ketiga, senaraikan jenis-jenis fracture. Okey, terdapat berapa? Ya, 6 jenis fracture. Seterusnya, terangkan prosedur rawatan di bahagian siku. Okey, bagaimana kita nak membantu mangsa? Apakah rawatan yang seharusnya diberikan kepada mangsa? Okey, diharap semua murid-murid cikgu dan rakan-rakan guru di luar sana dapat mengikuti kelas ini dengan baik, dan cikgu juga amat berharap agar pengisian ataupun video ini dapat memberi manfaat kepada semua di luar sana dalam membantu kita bersedia sekiranya berlakunya kecederaan seperti kepatahan. Okey, dan jangan lupa subscribe channel cikgu iaitu CJ Ramli, dan like and share setiap video yang cikgu hasilkan, kerana dengan like and share daripada anda semua menunjukkan bahawa memberi sokongan ataupun motivasi kepada cikgu untuk terus menghasilkan bahan-bahan PDPC yang lebih berkualiti. Okey, dan jumpa lagi di lain masa. Bye. Terima kasih semua.